Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Salatan wa salaman ala rasulillah Man la nabiya ba'dah amma ba'da Sahabat Al-Quran semuanya Pada video kali ini Kita akan mempelajari Bagaimana cara berhenti pada huruf Hamzah yang huruf hamzah tersebut memiliki baris dua di atas. Contohnya lafaz binaan atau wanisaan atau kotoan. Nah, di sini kan ada tanda wakaf. Di sini ada tanda wakaf, di sini ada tanda wakaf atau tanda untuk berhenti. Nah, huruf terakhirnya adalah huruf hamzah yang berbaris dua di atas. Nah, bagaimana cara berhentinya? Cara berhentinya adalah dengan menghilangkan baris huruf hamzah ini satu, sehingga bunyinya menjadi a. Nah, kemudian setelah dihilangkan barisnya satu, dipanjangkan a tersebut satu alif. Jadi, bina a, begitu ya dipanjangkan a tersebut satu alif. Jadi jangan dibaca bina itu salah besar teman-teman. Jadi caranya hilangkan barisnya satu dan panjangkan satu alif. Kita lihat contoh yang kedua. Ini kan ada kalimat wanisaan. Nah, kalau kita berhenti pada huruf hamzah yang berbaris dua di atas ini, maka bacanya wa begitu ya kemudian ini contoh yang ketiga khotoan dibaca khotoa begitu